Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencuri perhatian karena mengenakan masker yang berbeda daripada yang lain. Hal ini terlihat saat Prabowo mendampingi Jokowi dalam melantik perwira remaja TNI Polri dalam upacara prasetya perwira TNI dan Polri pada Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021 di Istana Merdeka Jakarta. Di kesempatan lain, ia juga terlihat memakai masker tersebut saat meninjau langsung kesiapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan, Pusdiklat Jemenhan Badiklat Kemhan, dan Pusdiklat Bahasa, Pusbahasa, di Pondok Kelabu, Jakarta Selatan. Masker yang dipakai Prabowo ini diketahui merupakan masker dengan HEPA filter atau High Efficiency Particulate Air. Di beberapa marketplace, masker ini adalah Air Pro Mask Clean Air Masker Respirator dan dibanderol dengan kisaran harga Rp826.000 yang merupakan penyaring udara mekanis untuk menyaring debu, asap rokok hingga bulu hewan dan menyaring polusi udara hingga PM2.5. Masker tersebut dianggap efektif dalam menangkal virus COVID-19. Sistem penyaringan menggunakan daya penyaringan dibutuhkan bateri litium yang bisa diisi ulang dan memiliki waktu pemakaian dari 6 jam hingga 12 jam tergantung pemakaian.